Oke, selamat pagi ya. Ketemu di pertemuan ke-8 tanggal 23 April 2020 ya. Ini kali ini kita akan ada UTS ya di kelas komputer akuntansi dan juga di MI ya. Nah, pada pagi hari ini kita ada UTS yaitu pemrograman web ya, nanti waktunya sekitar 45 menit ya. Jadinya kita tunggu beberapa mahasiswa belum hadir ya di sini. Nah, pada kesempatan ini nanti ada dua sesi ya. Yang sesi pertama untuk mengerjakan, sesi kedua untuk penilaian. Jadi harapannya semua berjalan dengan lancar ya, jadi semuanya sudah dapat untuk bisa di ini apa namanya dicek semuanya secara lengkap. Nah, oke, saat ini belum beberapa yang masuk ya, kita tunggu dulu untuk soalnya kita buka dulu. Nih. Ya, ini ada dua. Halo, Mas Nakil. Ya. Nah. Halo, Mas Nakil. Mbak Rita. Sudah siap untuk UTS-nya? Ini web dulu ya. Oke, sudah siap untuk yang lainnya belum? Belum deh, Pak. Ya, ini ada orang Frans yang baru masuk. Oke. Lalu sudah siap semua untuk SAM-nya? TS-nya ya? Oke, kita buka dulu. Ini Abi baru masuk. Oke, kurang satu siapa ya? Benda. Benda. Kemarin untuk tamu sudah selesai ya? Ya. Nah, kota juga sudah ya? Sudah ya, oke. Nanti kalau dadanya sudah selesai, di tempat ini dasarnya. Mit, coba itu ya. Oke. Saya coba share screen dulu. Nah, sudah lihat? Share screen-nya? Halo, ya. Oke. Orang siapa ya ini ya? Orang siapa ya? Hah? Oh, render lagi pending, barusan masuk itu. Oke, sudah lengkap ya. Nanti gabung antara PAHI dan MIKA ini, gabung semuanya aja. Nah. Oke, sudah semua ya. Tolong diperhatikan ke sini. Kemarin kota sudah ya? Sudah ya, oke. Nah, lihat di sini sudah? Di explore-nya ini? Sudah kelihatan ya? Nah,
di sini ya. Bentar nih, ada kok kelas 1. Oke, sudah bagus hari ini. Nah, di tugas meet ini nanti kita selesainya sampai jam 9.30 ya. Atau 9.15 ya. 9.15 terus kita nanti cek ya. Ini cuma editnya seperti ini. Nah, ubah tampilan editamu ya. Jadi kalau yang pertama di sini dijadikan satu folder aja ya. Ya, jadikan satu folder. Di sini kelihatan ada namanya input tamu yang kemarin ya. Saya coba host PHP2 ya. Ini yang kemarin input tamunya. Oke. Masih kelihatan seperti ini ya. Reta. Iya. Ya. Iya, Pak. Kalau suaranya putus-putus diingatkan ya. Nah. Ini ya, input tamu yang kemarin. Kemarin kita juga sudah bikin database namanya apa? Kota. Iya kan? Ini database kota yang kemarin kan? Ini kan? Nah, tugas meet-mu kita gabungkan antara tamu dengan kota. Ya. Kalian lihat ke sini. Ini ada namanya kota. Tabel tamu ya ditambah satu kolom namanya kota. Supaya nama kota ini bisa masuk ke tabel tamu. Paham ya? Jadi tugasnya yang dinilai adalah 3 ya. Nah. Yang dinilai 1 nih input kota ya di copy dulu, silakan beri nama input kota 2 ya, supaya kalau ada error masih ada input kota yang pertama gitu ya. View yang pertama di copy, di paste ya, beri nama view 2 gitu ya. Yang ketiga tambahkan option menu ya, option button kota dari database tabel kota seperti ini. Ini input tamu yang pertama, kita lihat view yang kedua ya, kita lihat di sini ada kotanya enggak ini? Yang pertama enggak ada kota ya? Ini yang pertama enggak ada. Yang kedua ada. Ini yang pertama enggak ada kota. Ya. Yang kedua ada kotanya. Kotanya ini diambil dari mana? Dari database kota ini ya. Contoh, tak tambahkan macam cepat. JKT Jakarta tambah satu lagi apa ya, contoh NGP ya. Ngampin ya. Ya ya, tak refresh di sini ada tak ngampin, nggak ada ya, tapi kalau minta refresh ya, ngampin ada di sini ya. Ya, oke, berarti tugasnya di situ tambahkan, jadi ini diedit aja, di copy contohnya seperti ini. Ini edit tamu kan yang asli diganti dengan edit tamu 2 ya, atau 3 terserah lah, edit tamu dan supaya tidak hilang ya. View. View yang pertama di copy dari view 2, tambahkan ya ini. Kota pada tabel apa? Tamu. Edit tamu. Tamu, tabelnya tamu. Tamu tambah satu kota, gitu ya. Oke. Yang saya nilai ini tambahkan kota sudah, tambahkan baru sudah. Jika sudah edit tambah kota, contohnya seperti ini ya. Nah ini contohnya Citra Sandra, kotanya apa? Tak edit, diganti ngampin, simpan. Nah simpan toh, kita lihat database. Tadi Citra Sandra ini ya. Di Pongki ya, ada kotanya enggak? Enggak ada kan? Coba di refresh, sudah ngisi. Nah, gitu ya.
begitu juga dengan hapusnya. Kalau hapus nggak usah lah ya, hapus kan sudah ada ya. Jadi pikir lagi. Oke, gitu. Ada ditanyakan? Pak, labelnya saya aja nyimpannya belum mau, Pak. Belum kan sudah dari kemarin. Nah, ini sudah dari kemarin kok. Ya. Oke, dikerjakan ya. Nanti sebagai hasilnya, kalau jelek bisa diremedi minggu depan ya. Oke? Mungkin ya, saya bisa lihat punya Reta untuk di share screen untuk 15 menit pertama. Nanti kita putus, kita nyambung kedua ya. Gitu? Soalnya ya, sudah di grup ya. Oke ya. Boleh di share screen Reta? Mungkin? Ya, sambil ngerjakan ya. Boleh ya. Sih senggruk sok apa men? Apa? Cengkrak senggruk lho. Mbah, tak aku kok. Tapi dari sing nduk kowe sapa? Kowe demen. Apa ya? Apa dulu itu Reta? Apa? Disimpan pakai nama apa ya? Apa dulu? Ya. Thank you.
Jamiro ya dong. Pak, coba dulu Pak. Ya, diputus dulu ya. Nanti cek ke ini sudah menit berapa ya? Sebentar, tunggu dulu. Berdua. Tunggu sampai 45 ya, supaya nanti tidak kurang waktu ya. Ya, di stop Pak. Ya, tak stop dulu, bentar ya. Oke, okay. Ya. Nanti di sambung di menit ke 9.15, tak kasih link lagi ya. Supaya nanti bisa di jelaskan sana, boleh browsing ya. Yang penting nanti tak tanya harus bisa ya. Gitu, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, paling nanti belum jadi, Pak. Ya, wis. Ya, oke. Baru datang ini. Oke, kalau gitu tak stop ya. Nanti tinggal ketemu ya. Di sana ya. Yuk. Siap. Oke, selamat siang. Ini untuk sesi kedua, sesi penilaian ya. Jadi ini untuk pengecekan ya dari UTS kita bagi dua sesi ya. Maaf saya tidak menggunakan aplikasi lain karena menurut saya ini aplikasi yang lebih cocok untuk saya pribadi. Oke. Sambil menunggu, sambil kita cek. Ya. Ini sesuai dengan soal yang telah diberikan tadi. Ya. Oke. Sambil menunggu, ya ini beberapa yang mau masuk. Oke, ini karena sudah semua, ya kita coba dulu kembali ke awal ya. Jadi gimana untuk penilaian tugasnya di sini ya? Oke, mulai dari siapa dulu? Saya mau minta tolong di share screen dari Agil dulu ya. Saya minta tolong dibuka untuk penilaiannya. Mas Ragil? Saya dulu, Pak. Ya, Mas Ragil dulu ya. Tapi kalau IMEC-nya belum, Pak? Ya, seadanya saya jadi nilaikan dulu ya. Ya.
Dari depan atau langsung, Pak? Ya, langsung aja. Dari view, dari input tamu. Oke, okay. Sudah? Belum muncul nih? Ini, Pak. Oke. Okay. Terus yang mana, Pak? Di sembarang. Kotanya coba, database-nya tambah dulu satu kota. Database-nya buka. Ya. Tambah kota satu. Kota apa ya? SBY Surabaya gitu aja. Langsung aja tambah di situ. Di kotanya SBY, namanya Surabaya. Sini, Pak. Ini, Pak. Oke, ya. Di inputkan satu yang edit kota tadi. Ya. Oke, itu yang Jarwo ganti Surabaya. Ya. Oke. Okay. Ya, sip. Oke, okay. Sip ya. Sip, bisa dihapus server. Bilang, Mbak. Ya, sip. Ya, sukses. Ini ya, coba lihat. Coba di cek dulu. Di stop. Kita gantian untuk lihat di punya Abi, ya. Ayo, Pak. Iya. Oke, Pak. Bentar. Sambil tak cekkan dulu ini. KAP17. Bentar ya, tunggu sambil saya input nilainya dulu. Pak Bes. Ya. Mini saya hapusnya itu malah larinya ke link view data kota gitu loh, Pak. Tapi ya datanya juga kehapus. Itu gimana, Pak? Bentar. Nanti gilirannya nanti ya. Kita ikut dulu. PS. Agil udah. Sekarang Abi. Ya, silakan. Siapa, Pak?
Jadi Pak, ini kan nah, ini kan udah bisa tuh Pak. Cuma kan nambah kotanya belum bisa karena kan gini Pak, yang input kota itu gini ya saya Pak. Mm-hmm. Input kotanya itu kan tidak terbuka. Gini jadinya Pak, nggak bisa masuk itu loh Pak. Nah kayak gini loh Pak. Itu karena gini, kamu Pak. Salah itu. Tetapi siapa? Bukan STL-nya ini. Ya udah, asal menyelekan aja untuk yang itunya, info tamunya. Ini tamu. Ya nanti ini di belakangnya ya. Ini yang ini. Tamunya. Yang view 2-nya dulu mana? Ini. Ya. Kota diedit yang Rakil. Edit. Belum bisa, Pak. Oke, belum bisa. Coba diganti aja ya namanya. Ini, Pak, ya. Boleh, mana yang kan? Aduh. Masih error juga ya, Pak. Diganti, coba Ragil itu diganti, ditambah angka 1 semua belakangnya. Ragil itu, Pak, ya, yang Ragil. Lah, semuanya nggak bisa pelan, Pak. Tapi ya. Coba itu di... buka codingnya bentar. Itu nanti aja. Kamu nanti di sesi terakhir, coba dibenahi dulu. Saya cek ulang nanti di terakhir ya. Ditutup dulu share screen-nya. Kita beralih ke kereta. Oke, Pak. Oke, kereta. Ya, Pak. Coba dibuka dulu. Ya. Langsung view-nya, Pak. Iya. Ya, oke. Coba diganti kereta itu. Tambah satu dulu. Tambah satu. Iya. Ragil itu memang kok. Ya. Tidur. Apa pipi? Iku lho, ragil iku. Di sensor nanti, Pak. Enggak usah, biar terlihat aja. Enggak apa-apa, Din, Pak. Enggak saru, Pak. Enggak. Oke, nanti. Santai aja. Browsing baru bisa kok. Nah, aku gambarnya lah kalau matu apa? Simpanku tuh masih nggak bisa. Hah? Nggak tahu. Simpannya masih nggak bisa. Coba. Iya, udah tak ganti, tak benerin, tapi kok tetap nggak bisa, kenapa?
Ya kamu simpannya apa? Coba kamu lihat di bawah itu. Ini kan, Pak. Atas. Apanya, Pak? Oke, coba itu. Yang ini itu gitu. Dulu, Pak. Nanti, Pak. Iya, enggak apa-apa. Biarkan dulu. Cewek gue error, anjir. Ya, coba. Ini coba dilihat dulu. Itu file update-nya di server. Akhil Saru. Ya, coba ada di button update. Coba lihat atas. Coba di nanti dilihat itu. Atas sendiri, loh. Ada, Pak. Atas sendiri, nah. Post update, nah. Button-nya apa? Post. Coba, 2-3 kan post update, dan nama button-nya apa? Coba kamu lihat dulu. Berarti ganti simpan, Pak? Oh, bukan. Namamu apa? Update atau simpan? Aku... Di bawah itu loh. Simpan. Nah iya. Value-nya harusnya update toh. Harus sama. Iya. Tidak penting. Loh, sudah buat ganti belum? Udah, tapi tetap aja nggak bisa. Ana, coba lihat dulu. Kamu name-nya apa? Update. Nah. Ini sama semua aja. Update, sama. Update udah. Udah. Naik sendiri atas, itu update. Simpan dulu, atas lagi. Udah sama. Terus. Lah kenapa kamu pakai dolar data nama? Enggak dolar pos. Itu nomor 25 sampai 29, kenapa enggak kamu pakai pos? Coba kamu lihat yang edit yang pertama itu. Buka dulu edit pertamanya. Edit yang pertama. File edit tamu yang pertama. Nah, ini. Buka dulu. Ya, naikin atas. Nah, di situ kan ada keterangan. Ya. Jika di post update, kamu turun bawah sebentar. Ya, itu button-nya namanya apa? Turun bawah dulu. Namanya simpan. Ya. Nah, ini beda ini ya. Harusnya ya button update, nilainya update. Udah tak ganti update, Pak, kemarin. Tapi sama aja nggak bisa. Oh, bentar. Cek dulu ya. Ya. Harusnya dolar pos toh, kamu pakai dolar itu kamu salah itu.
Kamu dokumennya juga salah. Yang mana, Pak? Ya, kamu coba buka dulu itu yang dokumen editamu itu. Edit dulu. Itu kan 25 sampai 29 harusnya dolar pos. Kamu coba buka salah itu. Buka dulu dokumen file editamu itu. Dokumen ini PDF-nya, Mbak. PDF-nya dibuka dulu. Materi rata. Aku di materi merah ya. Kucing sama. Kucingku, guys. Laper, guys. Ma, lewat. Enggak ngono terus yo. Ora kok makan iki. Ora, iki pengen dibujuk ya. Jantan. Wih, Den. Pengen dibujuk anjir. Kamu gitu. Ya. Coba turun ke bawah. Terus. Apa itu tesanya? Loh kok bablas gitu? Bukan yang ini. Kamu lihat dulu toh, naik dulu ke atas. Itu kan yang ujian barusan. Hey. Iya benar tiga ya. Tadi toh, yang tiga itu tadi, gitu. Udah minum obat, udah. Ya. Oh iya. Itu pos toh? Obat. Obat iya. Obat nyamuk suruh minum obat nyamuk. Oh iya. Berarti kamu kesalahan di sana, Pak. Oh iya, salah itu. Perbaiki dulu, di sini tak gantian. Iya Pak, ya. Oke. Tak stop. Stop dulu aja, tak apa. Obat dulu. Trans. Oke, nilainya. Ya, Pak. Ya. Kereta belum, nilainya kurang separuh. Remisinya minggu depan, ya. Duh, nggak sekarang. Nggak. Jam udah habis. Jam yang kedua nanti ini. Minggu depan, Mbak. Ya, semuanya tak cek nilainya sekarang. Nanti kan udah keluar nilainya. Oh, berarti nah. Sekarang ngecek dulu. Enggak, ya dimana sekarang. Enggak, okay, ya tetap sekarang ya. Franz? Oke, okay, siapa? Aduh, aku malah error. Aduh, aku malah hapus. Saya. Ini, Pak, mana-mana, share screen. Zoom-in gitu. Ngerti, Pak. Mau gelem lo, cuman sekarang malah nggak mau ya. Oh, saya betapa. Ini tuh foto deskop, tiba. Foto apa? Foto gue. Oh ya ada deh. Facebook ya Lo ngapain buka Facebook? Di mojok, mau panik tuh. Narpa. Iya. Edit. Bentar, ada yang salah. Dolar. Ya, gimana? Sedangkan? Kan, nah. Saya benar, Pak. Benar. Coto. Ya. Edit. Ini mah edit gimana, Pak? Ya, itu. Sembarang. Pilih kota, Semarang. Fran, 1. Rani, 2. Bang. Lah, kan? Ini loh, Pak. Coba lihat SQL-nya Adit. Di mana view data. Nah, update-nya dulu. Update-nya yang kamu salah update-nya itu view data 2. Yang salah update-nya. Yang salah update-nya. Update. Update itu di edit ya, Pak, berarti ya, Pak?
Ndak, terus coba buka errornya. Expect parameternya assess. Hey, kamu itu di view data, coba buka view data. View data. Lah, kamu ada kuota titik komentar gitu. Hey, kamu ada nomor 22 itu nih. Nomor 2 titik komentar. 22. Oh, titik ya? Oh, alah. Oke. Coba di refresh lagi. Masuk, Pak. Oke, sip. Yuk, Frans, masuk nilainya ya. Oke, sekarang ganti. Renda. Ini udah? Udah. Sekarang gantian Renda. Udah masuk, Pak? Hmm? Udah masuk layarnya, maksudnya, Pak. Tentu Cimoy. Siapa itu? Cimoy, Pak. Cimoy. Oh, saya enggak tahu. Si Sky. Sky. Tapi itu simpannya. Cocok. Ini transgender. Nani? Nah. Gini loh, Pak. Enggak bisa ini. Salah itu SQL-nya itu. Iki padha aku mau ndak apa ya? Itu bukan SQL. Karena itu, dia karena salah. Yang gimananya, Pak? Hmm? Itu di SQL insert-nya itu salah itu. Coba saya lihat lainnya lagi. SQL insert yang dia ditamu tuh, Pak? Kamu salah itu, coba loh. Kamu editamu satu atau editamu dua? Editamu satu, yang ini yang editamu satu. Pak. Coba lihat mana. Di browsernya bukan kamu. Browser ini? Editamu ya, di 9. Oke, coba lihat. Di HP-nya, Pak. Baris 14 dia. Baris 14. Bukan ini loh, kamu tuh salah. Coba lihat dulu. Kamu lihatnya errornya dulu. Ini tuh, Pak. Hah? Enggak. Tuh. Ya wes, kamu nanti di remedi aja ya. Ini depan waktunya udah habis ya. Iya, Pak. Gitu. Oke, ditutup. Jadi yang belum ya, yang belum itu Abi. Renda. Ya. Ya, Pak. Kemudian Renda sama Reta. Reta sedikit ya, kurang ya. Mau diperbaiki minggu depan ya, tapi enggak semaksimal ya, gitu ya. Oke. Sampai sini jam pertama sudah habis ya, kita langsung jam berdua. Kalau gitu, oke, selamat siang, terima kasih ya. Nanti kita coba lagi sambung, oke, gitu ya. Siap. Yuk, kita rehat sebentar ya, 5 menit ya. Yuk. Ya, siap, Pak. 10 menit, Pak, kita makan dulu, Pak.